Bagaimana hukumnya tayangan karma di Antv yang di dalamnya ada paranormal yang dapat membaca angka dan masa depan? Ini adalah kekafiran. Ini namanya bukan orang normal. Ya. Bukan pula orang pintar, tapi orang-orang yang tidak normal dan orang-orang yang sok pintar, yang sok tahu masa depan. Sudah jelas. An-Naml ayat ke-65. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Siapa itu di langit? Malaikat. Malaikat pun enggak tahu perkara gaib. Kok dia sok tahu perkara gaib? Iya. Maka ini adalah kekafiran.